Tak putus asa cari jodoh, Sheri Al-Haddad teringin nak tengok muka anak sendiri. Saya tak pernah putus asa untuk mencari jodoh dan saya tak pernah rasa macam sudah selesa jika tidak berkahwin. Saya nak juga bina keluarga kecil saya, saya nak tengok macam mana wajah anak saya sendiri nanti. Kadang-kadang saya ada baca artikel di mana kalau saya belum sampai jodohnya, inilah waktu saya berbakti pada keluarga, terutama ibu saya. Saya dah kehilangan ayah. Mungkin belum tiba waktu sebab ada yang kata tak apa, Sheri, the right time akan muncul bila you bertemu jodoh, ujar pengacara dan pelakon Sheri Al-Haddad yang tidak berputus asa untuk mencari jodoh buat dirinya serta mempunyai perasaan untuk mendirikan rumah tangga dan memiliki cahaya mata. Sheri atau Sharifah Maryam Sheikh Abdullah Al-Haddad yang sudah menginjak usia 38 tahun itu juga tidak terlepas ditanya mengenai soalan berkenaan jodoh dan perkahwinan. Dalam pada itu, Sheri berkata meskipun belum mendirikan rumah tangga, baginya inilah masanya untuk berbakti pada keluarga, terutama pada ibunya, lebih-lebih lagi bapanya sudah tiada. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.